Dok, menstruasi saya nggak lancar. Buka bajumu, biar saya periksa detak jantungmu. Hah? Harus banget ya dibuka bajunya, dok. Kalau kamu nggak izinin saya periksa, gimana saya mau ngasih kamu obat? Biaya periksa di sini juga gratis. Kamu cuma tinggal bayar uang obat aja. Tapi saya tetap nggak nyaman, dok, kalau buka baju. Boleh nggak periksanya kayak gini aja? Ya udah. Loh, kok dibilang lecehin? Saya tuh barusan cek jantung kamu, dan saya nemukan sesuatu yang aneh di tubuh kamu. Maksudnya? Sepertinya kamu ada tanda-tanda kanker rahim, Mbak. Apa? Kanker rahim? Ya Allah, gimana dong? Aku kan masih belum wisuda. Asik, mahasiswa nih. Udah, kamu tenang dulu. Sini baring dulu, biar saya cek. Kalau misalnya ada benjolan di rahim kamu, kamu segera dioperasi. Sayang sekali ya, masih muda udah kena penyakit mengerikan ini. Adik! Di sini ya kamu ternyata, berani-beraninya kamu kabur dari rumah. Ayo ikut kakak pulang. Sialan, bisa-bisanya ada pengganggu. Kamu gak apa-apa, Mbak. Astaga, kamu pendarahan, Mbak. Ayo ikut saya. Dok, tolongin adik saya pendarahan. Loh, tadi dia obatin gak mau, sekarang malah butuh saya lagi. Tolongin adik saya, dok, kasihan adik saya. Boleh, asal kalian berdua siap mengikuti kemauan saya. Aku gak mau. Oke, aku mau. Udah, gak apa-apa, lagian aku juga belum pernah kok ngedate sama seorang dokter. Nah, gitu dong. Sabar dulu dong. Mending dokter obatin dulu adik saya. Kasihan tuh adik saya udah kesakitan. Oke, cantik. Sekarang saatnya kalian tepati janji. Kuih, kita ke hotel. Kebetulan saya belum pernah nyobain dua cewek sekaligus. Kuih, siapa takut? Kakak beneran mau pergi sama dia? Bejir. Dia kan? Itu pelakunya, Bu Polan. Dia yang udah nodain saya. Tuh kan, emang ada yang gak beres sama dokter ini. Tunggu dulu dong. Lepasin gak? Lepasin, ntar aja di ruangan interogasi saya. Maksud? Siapa kamu sebenarnya? Izin bawa pelaku pergi, Bu Komandan. Silakan. Bu Komandan? Watch this. Surprise. Aida. Apa sekali aku, bah. Banyak-banyak berdoa lah ya, dok. Semoga di dalam gak dibalsem ya.